Dalam rangka penguatan Satuan Karya Saka Kuartir Cabang Kuarcap Kebumen, melaksanakan rapat koordinasi pimpinan Saka Pramuka Kuarcap Kebumen. Rakor dipimpin oleh Wakil Kepala Bidang Satuan Gerakan Pramuka Kuarcap Kebumen, Kak Nugroho Triwaluyo, Selasa 10 Maret 2020 di Sanggar Pramuka Kuarcap Kebumen. Hadir Sekretaris Kuartir Cabang Kebumen Kak Edi Sukamsi. Kak Nugroho Triwaluyo berharap dengan pertemuan Rakor Satuan Karya Kuarcap Kebumen di tahun 2020 ini bisa menjadi lebih baik. Setiap OPD diharapkan terbentuk satuan karya. Untuk yang sudah terbentuk dan sudah berjalan agar meningkatkan kegiatan. Yang belum terbentuk untuk segera dibentuk dan segera membuat program kerja. Sementara itu, Sekretaris Kuarcap Kebumen Kak Edi Sukamsi menyampaikan, untuk anggota Satuan Karya adalah Pramuka Penegak Pandega yang punya minat dan bakat sesuai program yang ada di OPD. Seperti Saka Milenial yang hanya ada di Jawa Tengah, harapannya adalah anggotanya adalah Pramuka Penegak dan Pandega yang mempunyai minat dan bakat di bidang komunikasi dan informatika. Untuk itu diharapkan Saka Milenial segera menyusun program kerja untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah dan merekrut anggota. Dengan kinerja Saka Milenial diharapkan media sosial bisa diisi konten-konten yang positif dengan memperbanyak postingan tentang kebaikan dan kebenaran di Kabupaten Kebumen, khususnya bisa meminimalisir berita atau konten yang mengandung kebohongan atau hoax. Di akhir rakor, Nugroho menyampaikan untuk satuan karya di Kabupaten Kebumen ada 17 saka baik aktif maupun tidak aktif. Untuk satuan karya di Kabupaten Kebumen ada 17 saka baik aktif maupun tidak aktif. Untuk tahun ini, anggaran dari Pemkab untuk satuan karya melalui Kuarcap belum teranggarkan. Meskipun demikian, saka pramuka harus tetap aktif dalam berkegiatan. Jadi di Kabupaten Kebumen sebenarnya ada 17 saka satuan karya ini, hanya yang sudah terbentuk kepengurusannya termasuk keanggotaannya itu sudah ada 12 satuan karya. Yang 5 ini masih dalam proses baik itu pembentukannya maupun juga rekrutmennya. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.